Bintayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudara-saudaraku seiman, kita telah mengetahui bagaimana besarnya pahala menuntut ilmu. Imam Ahmad berkata, "Al-ilmu la ya'dilu syai'un ila sihhatin niyyah." Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau niatnya benar. Namun tentunya menuntut ilmu ini harus benar-benar juga bersih dari kesalahan manhaj. Metode di dalam menuntut ilmu harus betul-betul mengikuti metode salafus saleh. Banyak kita temukan perkara-perkara yang tentunya tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu di antaranya? Yang pertama yaitu sembarangan dalam mengambil ilmu. Zaman sekarang sebagian orang punya moto dan menuntut ilmu dari siapa saja. Moto seperti ini tidak pernah dikenal di zaman salaf terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna min asyratis saah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Kata Ibn Mubarak, al-asagir siapa? Ahlul bid'ah, ahli bid'ah yang menyimpang. Syekh Albani menafsirkan al-asagir adalah orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Abdullah bin Umar mengatakan, dinak innama huwa damuka wa lahmuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jaga, kata beliau. Ambil agamamu adalah darah dan dagingmu. Maka ambillah agamamu dari orang yang lurus. Dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ini kesalahan yang pertama. Tidak menyeleksi guru. Padahal menyeleksi guru itu adalah manhaj yang dilakukan oleh salafus saleh terdahulu. Kita mengambil ilmu hanya dari orang-orang yang lurus agamanya, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Kesalahan yang kedua, saudaraku sekalian, yang kita perhatikan di zaman ini, saudaraku sekalian, yaitu kita sebagai para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala terkadang kurang memfokuskan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang paling penting. Ada sebagian penuntut ilmu lebih memfokuskan perhatiannya kepada ilmu tajwid saja. Ada lagi yang memfokuskan hanya pada ilmu bahasa Arab saja. Padahal di dalam menuntut ilmu hendaklah dimulai dari yang terpenting dulu. Apa itu tauhid? Kita kuasai dulu permasalahan yang paling penting. Karena ini yang menentukan kita akan masuk surga atau ke neraka. Kita semua sudah tahu bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah kepada tauhid. Dan Rasulullah ketika mengirim Mu'adz ke Yaman, yang Rasulullah nasihatkan, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pandai dalam ilmu furu', tapi dalam ilmu usul, masalah akidah, masalah tauhid kita bodoh. Tidak paham. Maka pahami tentang tauhid. Pahami tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan seperti itu kita bisa tahu mana Ahlussunnah, mana bukan. Mana akidah yang sesuai dengan akidah salafus saleh, mana bukan. Saudaraku sekalian, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara kesalahan para penuntut ilmu di zaman sekarang, senang berdebat.
kita perhatikan mereka senang sekali berdebat di media-media sosial. Ini bukan manhaj salaf sama sekali. Justru salafus saleh melarang kita untuk ya senang berdebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersabda, ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman taraqal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Sebagian ulama salaf terdahulu berkata, man futiha lahu babul jadal ughliqa anhu babul amal. Siapa yang dibukakan untuknya pintu berdebat, biasanya akan tertutup darinya pintu beramal. Maka ya akhi, wahai para penuntut ilmu, di awal menuntut ilmumu, jangan menjadi orang yang pandai berdebat dan jangan jadikan perdebatan sebagai alat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Abdul Aziz, man akthar al-khusuma akthar at-tanaqqul. Siapa yang senang berdebat, bertengkar, biasanya akidahnya itu tidak kokoh. Dia akan cepat mudah goyah. Di antara kesalahan saudaraku sekalian dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yaitu tergesa-gesa, ya, matang sebelum waktunya. Kita perhatikan di zaman ini anak-anak kecil sudah dilatih untuk pandai berceramah. Diadakan lomba-lomba ceramah untuk anak-anak kecil. Sehingga akhirnya mereka matang sebelum waktunya. Kalau kita perhatikan salafus saleh, anak-anak kecil itu disuruh mereka hafalkan Quran, hafalkan hadis. Betul-betul mereka matangkan dulu keilmuan mereka. Baru kemudian setelah itu, ya ketika mereka telah matang keilmuannya, mereka diizinkan untuk berbicara tentang din. Adapun di zaman sekarang, ya, mereka lebih senang berbicara, dijadikan matang sebelum waktunya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar di awal kita menuntut ilmu itu pandai mendengar dulu, bukan pandai bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Nadharallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Lihat Rasulullah mengatakan apa? Mendengar, memahami, menghafal, lalu menyampaikan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, awalul ilm al-insat thumma husnul istima'. Ilmu yang pertama kali harus kita lakukan apa? Pandai diam dan mendengar. Sementara kita banyak para penuntut ilmu pandai berkomentar, pandai berbicara. Padahal seharusnya di awal dia menuntut ilmu, dia pandai mendengar, memahami, lalu kemudian menguasai ilmu-ilmu. Berapa banyak matan-matan ilmu yang belum kita hafal ya? Berapa banyak matan-matan hadis dan kitab-kitab hadis yang belum kita hafal? Yang kita khawatirkan ini akhirnya muncul orang-orang yang matang sebelum waktunya. Dikarbit istilahnya, saudaraku. Ya, baru dia belajar 40 hadis, baru dia paham bahasa Arab, sudah merasa dirinya sejajar dengan para ulama. Tentu ini sangat tidak baik sekali. Di antara kesalahan dalam menuntut ilmu, saudaraku, yaitu yang disebut oleh para ulama dengan istilah as-sohafi, otodidak. Menuntut ilmu hanya sebatas baca dari buku saja, tidak mau duduk di majlis ta'lim. Tidak mau duduk di majlis para ahli ilm. Maka dari itulah perkataan-perkataan para ulama yang mengecam orang yang menuntut ilmu sebatas otodidak ini banyak sekali. Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, ya, la yufti as-sohafi. Orang yang menuntut ilmu hanya sebatas dari buku atau didak tidak boleh berfatwa. Sebagai mereka berkata, man dakhala wahdah kharaja wahdah. Orang yang masuk ke dalam dunia ilmu itu sendirian, dia akan keluar dengan pendapat yang sendirian juga, yang aneh.
berapa banyak ya akhi hasil otodidak itu adalah melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbeda sendiri dengan pendapat para ulama, bahkan mensejajarkan dirinya dengan para ulama. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, di antara kesalahan dalam menuntut ilmu di zaman sekarang ya akhwat Islam, sibuk, banyak para penuntut ilmu sibuk mengikuti berita-berita hangat, lebih semangat dengan media sosial ya, dan media sosialnya pun bukan untuk mengikuti ilmu, tapi mengikuti berita-berita hangat yang ada di zaman sekarang, sehingga akhirnya mereka lalai dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Umar bin Khattab menceritakan ya dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan sebuah bab at-tanawuf fil ilm, bab saling bergantian dalam menuntut ilmu. Umar bin Khattab mengatakan apa? Aku dan tetanggaku saling bergantian menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Sehari aku, sehari dia. Dan waktu itu kata Umar, dada kami merasa sempit karena kami mendengar bahwa Raja Ghassan hendak menyerang kota Madinah. Subhanallah, saat para sahabat dadanya sempit karena khawatir ya dengan berita yang menakutkan, tetap mereka tidak lepas dari menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Sementara kita, ketika kita ditakut-takuti oleh perkara-perkara, berita-berita hangat, kita lalai dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ya akhwal Islam. Maka dari itulah kewajiban kita, mari kita menuntut ilmu Allah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan manhaj salafus saleh. Mari kita menyeleksi guru yang hendak kita ambil ilmunya, yang benar-benar dia kokoh keilmuannya, dengan cara diantaranya yaitu kita bertanya kepada ahli ilmu, ya apakah Ustadz Fulan ini berhak diambil ilmunya atau tidak, ya karena itu kebiasaan salafus saleh. Nah, manhaj seperti ini di zaman sekarang berusaha untuk dipudarkan. Kenapa? Karena setiap orang yang berbicara tentang ilmu ingin, merasa ingin harus diambil ilmu dirinya. Ya, karena keakuan yang sangat tinggi, ananiyahnya. Padahal bisa jadi, ya akhal Islam, ya dengan cara seperti itu kita terombang ambing di dalam dunia kesesatan. Lebih baik kita berhati-hati. Daripada kita tidak berhati-hati, akhirnya kita sesat di jalan. Demikian, semoga kita semua menjadi para penuntut ilmu yang benar-benar ikhlas, benar-benar kuat. Demikian pula benar-benar mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Abu Kilabah berkata, "Idza ahdatsallahu laka ilman," ya, apabila Allah memberikan kepada kamu ilmu, hendaklah timbulkan amal. Jangan sampai keinginan terbesar kita adalah sebatas untuk menyampaikan kepada orang lain. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayan Mutiara Nasihat.